Video ini menjelaskan cara penyetingan iPhone sebagai modem menggunakan iPhone OS 3 dan OS 4. Cara penyetingan iPhone sebagai modem menggunakan OS 3. Pastikan APN pada iPhone Anda terisi internet atau Telkomsel dengan cara pilih menu setting, pilih general, pilih network, pilih Selular Data Network. Pastikan APN tertulis Internet. Kosongkan username dan password. Lakukan penyetingan iPhone sebagai modem dengan cara silakan kembali ke menu Network. Ubah Internet Tethering menjadi On. Sebagai contoh, pilih USB Only untuk koneksi menggunakan USB. Untuk penyetingan iPhone OS 4 sebagai modem, setelah memastikan APN yang digunakan adalah internet, silakan kembali ke menu network. Ubah personal hotspot menjadi on. Sebagai contoh, pilih USB only untuk koneksi menggunakan USB. Koneksikan iPhone Anda dengan laptop atau PC dengan menggunakan kabel USB atau Bluetooth. Laptop atau PC Anda akan otomatis mengenali iPhone sebagai modem. Silakan mencoba akses internet dengan browser yang tersedia di laptop atau PC Anda.